SM Store, amanah dalam muamalah. Golongan yang bergaul dengan yang kedua ini laksana mengkonsumsi obat yang dibutuhkan ketika sakit. Butuh ini, selalu sedia. Di rumah ada Revanol, ada Bodrek mungkin, ada Mixagrip, ada komik gitu ya. Kita sedia. Nah, mereka ini adalah orang yang perlu diajak bergaul dalam maslahat kehidupan. Ketika kita bermuamalah dengan mereka, ini butuh kita. Tetap kita tuh butuh orang lain, gak mungkin butuh sendiri, hidup sendiri. Kita perlukan muamalah, kita butuh bantuan, datangi mereka. Ada keperluan, ya kita tetap meminta bantuan kepada mereka dan tetap bergaul dengan mereka. Jadi ada orang-orang yang kita butuhkan memang. Seperti kalau kita itu seorang bos mungkin, ya tetap bergaul dengan pegawai-pegawainya, disejahterakan pegawainya gitu loh. Laksana minum obat. Kalau kita butuh ya memang kita butuh. Nah, ya. Atau dengan muamalah bisnis dengan orang lain gitu. Kita tetap butuh pada mereka. Jadi butuhnya seperti mengkonsumsi obat. Ketika kita memang benar-benar butuh, ya kita bermuamalah dengan mereka.